Persija Jakarta menjadi salah satu tim dari tim Liga 1 yang belum kebobolan dalam dua laga awal musim ini. Hal ini tak terlepas dari solidnya lini belakang tim Macan Kemayoran yang dikomandoi oleh Rizky Ridho. Ridho yang ditandemkan dengan Muhammad Ferrari dan Kudela berhasil membuat Barito Putra dan Persita Tangerang gigit jari. Kedua tim itu gagal membobol gawang tim Macan Kemayoran. Solidnya penampilan trio tersebut membuat pemain baru Persija Jakarta, Pedro Diaz, belum mendapatkan kesempatan untuk bermain. Hal ini pun diakui oleh pelatih Persija, Carlos Pena. "Karena saya sudah memilih pemain untuk posisi lini belakang, tiga back saat ini tampil sangat baik," kata Carlos Pena. Carlos Pena juga membeberkan alasan lain mengapa Pedro Diaz belum juga diberikan menit bermain. Pemain asal Brasil tersebut dinilai belum dalam kondisi terbaik untuk terjun dalam laga kompetitif di Liga 1 musim ini. Menghadapi Persisolo di JIS bisa menjadi kesempatan besar bagi Pedro Diaz untuk menjalani laga debutnya bersama Persija, andai selama latihan sepekan berhasil membuktikan kemampuannya. Carlos Pena pun menantang Pedro Diaz untuk segera meningkatkan kondisinya. Saat waktunya tiba, Pena akan memberikan Pedro Diaz kesempatan untuk bermain bersama Persija.